suasana Monas tanggal 15 Januari sedang ditutup. Pengunjung dilarang masuk karena ada pembangunan. Jadi hanya boleh main di sekitaran depannya pintu gerbang masuk ya. Akhirnya didatangin Satpol PP guys, diusir kalau nongkrong di Monas. Jadi kita pindah. Oke guys, sudah berada di depan Kota Tua. Tadi di Monas ditutup karena ada Satpol PP mengusir. Ternyata tadi itu selain ada pembangunan, di Monas itu dilarang berkerumun karena beralasannya lagi COVID. Tapi di Kota Tua dibuka sangat ramai bro. Berarti virusnya cuma ada di Monas ya bro ya. Bahkan gak ada Satpol PP di sini. Oke guys, di pintu utama sini ada Satgas COVID, yaitu untuk mengecek sertifikat vaksinnya. Yes. Masuk kawasan Kota Tua. Pengunjungnya sangat ramai banget, bro. Beda kayak di Monas tadi, bro. Pak, cepat sini, Pak.